Kuenten alit nikah kangsen, kuenten meroras 12 harinya silahkan upacara mau kangsen, mau memukur menggunakan bukur, upacara memukur kan karena balik pakai bukur, bu artinya bawah, alam bawah, ur alam atas, urda maka alam bawah inilah kita naikkan. Oke, tingkatannya macam-macam, kuenten meroras, kuenten memukur. Winten nyekah, nyekah berarti nyekan. Winten meligia, winten meluar. Anduk punika, upacara-upacara puniki pindah ke pembungkus. Nikawan ring tri kerangka agama Hindu, upacara manjing ring acara tradisi. Kalau sudah tradisi, ada di sana hasil kesepakatan sane dilandasi oleh tingkat kemampuan. Kita sana. Padahal yang jelas, secara filosofi upacara puniki adalah upaya untuk kalimantan itu memerdekakan diri. Kalau kita ingin merdeka, bebas dari segala himpitan dan tekanan, lakukanlah investasi. Karena sesungguhnya kemerdekaan dalam konsep agama Hindu di dalam bahasa Weda sinanggo moksa. Moksa bukan berarti penyatuan dalam aspek niskala. Saat ini pun kita telah melakukan moksa. Contoh. Semeton sana medue dana sana lebihan melakukan dana punya kepada si A si B sana kan mampu ya melakukan dana punya bagi fakir miskin dia tidak mampu kita berikan itu secara ikhlas. Ini sesungguhnya pembuka jalan untuk moksa karena jalan moksa adalah pembebasan. Pembebasan berarti wairagin lepas dari kemelekatan. Yang semeton makin melihatnya bebas dari kemelekatan dengan tidak mutang, tidak melekat pada orang lain. Niki saya waktunya ini kesukseman saya utama duit. Diragu makin ikhlas sama orang tua tapi pinjamkan saya di LPD gitu misalnya. Simus tidak maya harus kita ikhlas ke sana tapi kita melekat pada LPD untuk bayar. Kita simak jalan. Ke prinsip-prinsip upacara ampunan ikan hanya sekedar jor-joran tidak. Di dalamnya ada proses pemerdekaan diri. Namun sesuaikan. Nah, Lisa sering mau saja ragu kau pesakit. Ragu ada orang yang butuh. Kau pesakit gak usah bawa bus. Cukup sepeda motor mantap. Buat modalnya sedikit. Tapi kalau kita bermodal, ya pendidik tadi, apa mercy. Tapi kalau kita perbanyak, jangan coba-coba bawa sepeda motor, dijegal jangan pesertanya. Dengan demikian ada proses enak, jadi berupa cara itu enak. Sekarang kan dirasakan beban-beban terus, karena yang melaksanakan itu prinsip ekonominya tinggi. Maka Nalisir bilang, jangan melihatnya dengan berhitung, tapi penuh perhitungan. Artinya apa? Aku dengarkanlah potensi. Sehingga di dalam biarnya itu tidaklah menunjukkan potensi-potensi dari masing-masing. Kalau mau bilang subsidi silang bagi yang mendapat penghasilan lebih di luar desa dan pasar, mari kita subsidi yang di rumah yang tidak mampu. Karena sesungguhnya apa yang Anda subsidi kepada yang tidak mampu bukan berbuat sama orang yang tidak mampu itu. Sesungguhnya Anda membuat kapling pembebasan Anda di akhirat. Tapi ampunan daya ragam lah pipis di bank, pakaiannya copang camping, banyak dana ini kan bisa gak nulis nyaman di Badung. Tapi sih belut banapi dan kayaknya niki ada nih dalam sia-sia hidupnya. Bu karuan bisa mupil-pil di bank setiap kan ngadap salah, boleh kamu? Umahnya sih yang penina TV ini sih ngadu nyilih ke bisa gak mau beli TV. Tapi uangnya di bank berkumpul. Niki orang yang sia-sia, niki orang sugih maka pelacur. Budayanya yang minta saja. Sangat berbahaya itu. Contohnya Nabi kata suci mausa makalah ya. Tapi di, yang dimakan adalah yang tidak nyaman. Bisa wantan wong sugih kina halpe disebut dahania ring busana, ada orang kaya tapi makanannya nisbal kangwang, sahur-sahur dogen yang mulai bepinang hari pertama
pinang-pinang nih. Daging yang kedua, tengok-tengok nih hari kedua. Lu tulang-tulang nih, isinan iya, isinan ngamuk kuah. Itu sesungguhnya orang miskin. Yang kedua, pinten uang silanut, pinten uang juna mantel, silanut rikan durjana ada di lama dua, kalau bergaul ngajak lama lengah. Pergaulan berpengaruh, pintar sekali dia. Tapi bergaul dengan orang jahat. Maka dengan demikian, kepintarannya tidak berarti, justru membuat dia akan apa? Kepintar terpengaruh oleh jahat itu. Yang ketiga, wentan wong werde tananut sasra solahan ada di lemot dua kulit sing lawan apa sehingga dia mohon kenal oleh ngeklat kat sing bisa kado begini bahasa tamati kelintang gitu. Akhirnya bang masih tongol sih bilang ngulah-ngulah kulo kangwang gitu. Yikung jakmu tarayan nirata ketanpa don inilah sesungguhnya orang yang hidupnya sia-sia. Terus itu jangan disia-siakan hidup ini. Mari kita dalam aspek biannya punya kontribusi. Maka aspek sosial ini kembali. Maka kita merdeka dalam apa? Konteks kebersamaan. Nah, sebentar lagi sami. Tadi sapi dasar niki. Ya adalah ring kaku yang sampun masing kesusahan. Itu nanti saya bawa aspek budaya, aspek sosial. Nah, makin kita bicara masalah biologi. Dan wetan ditakkan ke sekiran yang kaya, kemudian raja ngabeng, lalu sing nyekah. Sing nyekah, lalu marah ngabeng. Wetan dia pertakaian tersebut juga. Dalam diri kita. Mina panak lesir, kan? Karena kita sudah dibentuk oleh satu sistem, kengkengnya nikahan kan sulingnya hijau keto, bot. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Niki patut keuningin, patut kewikannya. Kenapa kita ngabeng dulu? Kenapa nyekah kedua? Ngapain? Dari sasre, kasih nangga, hati wotiwa. Di dalam perkembangan Hindu terakhir di India disebut dengan Antyasti Samskara. Sumber-sumber sastra pendahulu disebut Ati Wahika. Kemudian menjadi kata Ati Wotiwa. Ngapain? Nyekah, ngelimiang. Inilah satu paket. Di dalam ajaran agama Hindu kepah dado sekali. Dharma prawerti atau prawerti ke dharma, niwerti ke dharma. Prawerti ke dharma adalah konsep membumi, menjadikan dunia ini surga. Nah dosang seisin jagat ini gimana manggih jagat itu. Niwerti ke dharma ngualiang puniki sahanane subawan itu betahre sane sampun kekepian ring jagate mangga metula kejati mule ada punika proses niwerti ke dharma sinenga dharma kalepasan wantah ngantukan puniki ngemurang pasane mungkin bahasa agama mur mengembalikan kepada esensi semula. Sampun kewikahannya sarang sami diketahui bersama kelahiran adalah rohani yang menjasmani. Rohani yang menjasmani. Mungkin kematian, upacara-upacara kematian mengembalikan rohani ini ke sumbernya. Rohani numun rohani ini ngangen pembungkus angga sarire mana nentan kantun keregedan diming pembungkusnya ini patah kami paksi masuk ke dalam sangkar paksi ini ke andean nargama yang sang yang atme bu sangkarnya guungannya pindah ke angga sarire dua ning guung ini sampun usah paksi mekebar makin ada sumbernya. Sekarang bagaimana nyak paksi ini mekebar napita napi kata neling ring buungannya melalui upacara pengabenan dipaksi puniki pihak pesan yang atmo diberikan kesadaran supaya tidak ingat dengan pembungkusnya mana teringat ring pembungkus ndaklah pembungkus itu dimusnahkan dikembalikan kepada sumbernya tapi pembungkus niki anggesari ini tergesang. Maka fungsinya bukan ngaben adalah pembakaran jenazah untuk kelas 1 SD betul. Tapi kalau mahasiswa di perguruan tinggi salah.
karena tidak semua orang membakar jenazah disebut ngaben, yaitu mengkingsan di geni. Adalah penyucian roh tingkat pertama. Maka untuk menikah, fungsi penyucian di tingkat pertama sesungguhnya ngaben adalah diksel. Jadi ngaben ke intinya diksel. Maka ngaben ke ring pediksane sinange inangaskare utawi ngaskare. Ini inti penyucian. Ki penyucian roh. Maka kalau ngaben ten inangaskare bukan penyucian roh, hanya mengembalikan panca maha buta. Fungsi ngaben dua, mengembalikan panca maha buta angel sarire ke alam buan agung, menyucikan roh itu waring mana nenten ke regeden dene unsur-unsur panca maha buta. Sehingga sah orang ring pengabdian benar tidak pengentas entas ni kalau tidak megatan. Mana nendang kandun eling kumiki sanya nak mereng angge sehari le. Walaupun badannya bagus rupawan, saat roh itu meninggalkan jasad tidak diberikan roh itu ingat kepada jasad miki malik. Nabi Malik biaya untuk merawat tubuh di sebuah kudang menyiarkan di sebuah telah ini. Contoh makin Michael Jackson mati di Amerika kudang operasi plastik tuh. Ya, jasadnya itu di makin kan agak lebih banyak ubah pira jasad selama ulit ini. Sangkalan di ragu rumah sak ngupuk pira angle sarire ini kadi ngikanu ngayahin kayang padang kadi keguretan. Semangan masuk, tengah masuk, sanyo masuk, bemani pesu di WC. Bien sedok pasangnya. Ini kimantan hanya hidup makan seksual kita binatang. Mak itu beragama asal pun api yang roh ini kita dapat berdayakan untuk mengatur kehidupan iraga. Dua ning manut ajaran Taittiriya Upanishad, manusia dilapisi oleh lima pembungkus. Lima pembungkus puniki kemasan iki kasih nangga panca maya kose. Lapisan pertama lapisan muasan dan paling keluar niki kelingking ana maya kosa. Lapisan makanan kira-kira kelih mulia ngajeng-ngajengan ada sih tak kelih mulia nangin niki. Walaupun orang banyak makan kerupuk niki, generasi kerupuk kita makanan ana maya kosa. Di Bali kata ana, ana ini menados anaman alias keti niki nengek kelih. Ada anak yang berlekat bilang bu bisa nawar nasi langsung bang nasi kukus. Tapi cari bu ibu zaman dulu pasti ketipat, ketipat belak-belak kalau saya nggak diketipat batu bang ni. Artinya banyak berasa sehingga mau bulehan karena nanunya berasa di dalam diketipat anak. Yang kedua dari anak menghasilkan prana maya kosa tenaga. Saya kalau jaga si ngajang pasti lelor niki, gempor, cokor dan kerajaan kan itu bukan biasa niki ngajang. Yang ketiga mana pikiran, yang keempat wijanyana kecerdasan, yang kelima ananda lapisan kebahagiaan. Untuk menikah manusia lima menjadi pembungkus. Tapi diantara pembungkus niki sana cian paling liu paling ngakeh ngelasan probiot, anak, makanan. Makanan itu bisa enak kalau perut lapar. Bisa makanan tidak enak karena sudah kenyang. Apa ruanglah nih? Jadi tiap hari ngajang beguling, burung enak. Bisa juga mau pelicing dan anak makan. Maka saat pengabaran anak ini dikembalikan kira-kira milih nih sari-sari nih alam semesta. Prana tenaganya dikembalikan. Dijak tenaga sumber di dalam ajaran agama Hindu kasih nama dasa bayu iya kasa mara lawa iya om. Maka dalam konsep-konsep ajaran agama Hindu saat mengembalikan ajaran itu dia jahat membersih ngeringkas hawa pada kurus, pada mata, pada hidung. Inilah diberikan lengis minyak pengidaran.
di silet medaging, lengis di karnel medaging, lengis di cumuh medaging, lengis di cangkang medaging, lengis di koping medaging, lengis. Niki mekejang di si bayu niki. Mau penyingakan ke medaging bayu, kabel besi bisa kalian panggil, itu berarti kurang makan. Jadi lebih dah. Nuh penyingakan niki. Karena bayu yang bekerja pada mata tidak maksimal. Oke. Contoh niki bayu yang bekerja pada telinga diserotin dia sama nuk niki. Kopengnya tertelur nggak bohong. Tadi telur nggak bohong, bohong baju, bohong pendidik, bohongol. Namah satu bohong, bohongol. Karena sudah efektif. Niki dah sebayu. Maka kekuatan-kekuatan tubuh jika kita murid. Fisik boleh ada bayu dan wetan, berarti kita bangkai hidup. Di mana dibawa ke pulang sumsum, makanya pada waktu raga mati, wenten buku-buku penyolasan. Maka di ringkas ini mereka yang kewangi ini sama. Karena unsur-unsur persendian, persatuan, persatuan mengandung kekuatan. Mau menjujuk yang si sering itu dia kuat, ini sudah kocek Nabi Malik pengapuran lutut ini. Makanya hati-hati menjaga lututnya generasi muda, hati-hatilah. Lo poya-poya ini raga. Prana ya, prana itu langkah. Kau mana? Kalau bayu nuk otomatis pikiran kan ada bayu nuk pikirkan kenal kondisi lingsin kenal gua bayu kayak nikin kayu itu sebenar. Maka inilah kita akan melihat ana, prana mana di pengabenan marakalih mantan itu mudah ana kelawan prana. Inilah simbol ana pranane unsur material alam wedan metukon bisa menjadi karena sesungguhnya tenaga yang kita peroleh dari ibu pertiwi niki alam semesta niki gesang niki sudah tidak berfungsi dia lagi. Ibaratkan besi tua harus didaur ulang kembali harganya murah kiloan. Kalau harga manusia tidak bisa dikilokan bang ide, anaknya bangkain manusia ide. Jadi kita tahu deh, malah ngai letang bumi loh ya nih, dan bangkain kambing nu segar kita bisa nanti segar baru mati kalau tidak kena penyakit antraks saja mau ide nu ngangen, mau paling sing, yang sing ya isinya kulit tidak dia mau tenang itu deh. Tapi bangkain manusia mudah tidak. Bila perlu kalau menemukan jenazah orang di sungai begitu itu bisa polisi repot. Makanya bangkai manusia bikin repot, bangkai binatang tidak bikin repot karena dia bernilai. Disinilah nilai gunanya. Taris, kalau niki sampun mewali maka tinggallah mana wijenana dan ananda. Apalagi dalam hidup selama hidup ternyata ana prana lebih banyak mengendalikan pikiran. Maka jadilah dia manusia-manusia yang tenggelam dengan kekuatannya, tenggelam dengan dunia materi. Ini berbahaya. Sanecen menggunakan kekuatan, saya kan pejabat. Saya kan sulit nih, bukan nih, tapi bayu nih, memerintah orang. Udah jujur nih, semua pikirannya lah. Maka otomatis rohnya sulit mengalami proses pembebasan. Pada saat nikah mamukur napen pengembalian ana dan prana wujudnya panca mahabuta dan sari-sari makanan. Maka itu isin banten pengabenan adalah sari-sari makanan. Maka senengnya banten perben semua unsur material di sana dalam kehidupan ilaga niki sami meraki. Tapi malah benda tukon bisa jadi mata lebang, coba jangan pasti mata lebang lagi, mata lebang nasa, kita lagi dalam ajaran kami. Maka bantuan pengabenan ketiga tadi wenten mata, wenten lebang, wenten nasa. Kita yang perhatikan tahap pertandingan ini, semua yang dikonsumsi manusia dinikmati dalam kehidupan pasti ada tiga, yang sing mata lebang, yang sing lebang nasa. Ini buah-buahan ini. Maka isin tukuan pisang jati guru yake adalah simbol niki.
Mampu gak kita sekarang memahami bahwa kita tidak setelah mati tidak perlu dari kaki? Maka makin pergi sentang nemiatnya menyadarkan sang roh, jasadmu itu sudah tidak ada gunanya, akan kita bakar. Apa yang kau ingat om kala pikir ya, dari budal ya. Maka di dalam puja pengentas weda disebutkan om wayur anilam amertam ate danam basmantam sariram krato semara klibe semara. Wahai roh yang telah meninggalkan jasad badan kasarmu, janganlah kau ingat pada badan yang telah hancur terbakar oleh api dan menjadi abu diterbangkan oleh angin. Ingatlah engkau pada omkara dan karma-karmamu. Klibe semara, kretam semara. Semara artinya ingat. Nah untuk menikah semeton, hal-hal yang berbau materi besar inilah kita bawa ke dunia ngabeng. Karena ane dan prana bayu gede budala, makanan alam semesta budala. Maka awanan orang ngabeng sering ada istilah ngabehin. Ngabeh ini keliung, karena alam semesta ini banyak sekali jumlahnya, jenisnya kita konsumsi. Kuantan pengertian ngabehin akhirnya biaya besar, artinya enak bentar. Jika kita tidak mampu menampung semua isi alam ini, maka wenten perwakilan-perwakilan inilah simbol. Tadi saya sering ngosong upacara bendera di Jakarta, jiwa wajahnya mah, padahal fungsinya ngerek bendera. Cuma tali bendera sih misi. Hormat lagu Indonesia Raya tidak ada, karena intinya saja yang ada bendera dan tiang bendera. Ini saja dipakai ngaben jenik jadi ragun. Gede angunan banyak, jangan sampai ngabennya kecil tidak nampak babi, tetapi pestanya sekanti 500 kilo. Babi. Apalagi Karangasem, Klungkung, Karwan, geden-geden sate ini. Maka ini tidak seimbang. Nah, harus dinyekah. Mana mayo pose, mana pikiran yang sendiri cita budi mana ahamkara satwa meraja sama, inilah yang digesang supaya betul-betul sang yang atma dalam kondisi murni, dalam bahasa kerennya disebut pure origin asli. Badan pikiran inilah dibuatkan simbol sane ke bawah sekar alias sekar. Melakar saking buluk gading, medaging sok padno, medaging anget-angetan, pancedatu, medaging mirah di atas, medaging gogulu. Ini simbol dari pikiran, dan yang paling pokok, wenten di dalamnya simbol yang disebut daun waringin atau wandire. Inilah simbol. Kenapa kita menggunakan daun waringin? Di dalam Bhagavad Gita bab 18, sesungguhnya daun waringin itu diidentikkan dengan Purusottama, Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan daun waringin inilah sang Atman diarahkan untuk kembali bersatu dengan sumbernya, sehingga tidak lagi berupa Peter dari sebelum ngaben kasih nama Peter, sesampun ngaben kasih nama Peter, setelah nikah menjadi Pitare, ngelinyang Dewa Pitare. Jadi dengan demikian proses penghalusan kali ini sekali nyunya terus demikian. Kepunika renyekah ini sekarang ini adalah meseng membasmi alam pikiran. Menurut kamu main kapan alam pikiran dominan, maka leluhur itu akan sama halnya seperti kita merasakan kesadaran badan. Mika awinan bentar fenomena yang terjadi di masyarakat Yesus nyeka anyut kesegara suwe dan penak runtuna nyakita ngulik dunas yang diberas jina aku memenu kedinginan di pasir gitu ya. Jawaban itu sederhana, yang sudah dingin sing menek anaknya main belum-belum benar di segara. Padahal menurut kesadaran pegawai kita, Atman itu ada 12 sifat. Aces yang tidak terasa oleh air, pakai dia tidak terluka oleh senjata, ada dia tidak terbakar oleh api,
Terus yang kantil masih kebus di neraka, bor-bor ke napi neraka, berarti dia belum moksa, dia masih memiliki kesadaran badan. Nah untuk punika, proses ngaben kuantah habisan, proses pelenggaraannya kak boleh berulang-ulang atau memukul. Sehingga untuk menghancurkan memori-memori dalam proses nikah nika tidak bisa satu kali usaha. Pada nak di Bali, nyak cepok kan melaksanakan sebuah syukur ya. Pak Isin juga punya niat untuk menyelenggarakan sekolah Isin Melinge untuk nikahan orang tua kembali, walaupun dulu sampun Melinge ya. Ini kau sebagai anak yang telah menjadi pendeta melaksanakan swadharma ini pada orang tuanya yang masih walake dan sampun anak. Anda menikah, yang lelaki ngajaran siwa, Rita kalau ngaben, niki pemargin sekali, karena alamat dari prana dan anak. Rita kalau nyekah, pemargin sekali, niskali. Sedangkan sekali, niskali, ane dan hane, pikiran itu dibilang ada, tapi dia tidak ada. Secara sekali tertanggihnya. Tapi secara niskala dia ada, tidak ada karena pikiran. Disinilah sumber keinginan, maka kapan pikiran itu ada, disinilah kamu niki memargi. Ya, tadi semuanya sesampunya nyeka, atma, atma niki mangenanto, suwijenyane kecerdasan tinggi, dan anane kebahagiaan pada posisi kebahagiaan, inilah sifat dewa. Supaya bisa menjadi dewa, Wijenyana dan Ananda kita lingihkan kembali ring kemulang. Setelah nyekah, ngangkit, lingia. Saat jadi guru, dia adalah bijaksana. Setelah bijaksana, dia maha bahagia. Disinilah panca maya kosa teteria upanisat sarang ajaran siwa memargi. Sakala niskala niki kali. Sakala niki. Sakala niskala niki, niskala amore kacin dia mepisan lawan faktor kelawasan yang muni ring sejeroning lontar purwa bumi kemulan lebur gangse muang sanitiosan niki kabos amore kacin dia mepisan inilah moksa menurut upacara. Lari sopun api kesuksesan sampai moksa niki itu sangat bergantung kembali dengan karma yang bersangkutan. Wonten yening sampun raung liyan becik puniki karmanya nih, maka pratisentana hidupnya akan damai dan tentra. Sebab orang membangun investasi ritual upacara akan menghasilkan lima dampak. Biasa panjang umur. Yang ada nakemiyatnya suhu nika kanti cerak dulu berarti ada kekeliruan di dalam melakukan ayatnya. Yase, ya, yuse, panjang umur, yase artinya patinggaling rahayu, mewarisi yang baik, atau menjadi kata jasa, kirti ngarannya, paleman rahayu, selalu mendapatkan pujian, ini agak relatif, bagi yang senang man pujian, bagi yang tidak kita dicemoh, dan tako ya, balen, bahlul ngarangnya kesaktian, kekuatan. Barang siapa yang telah melakukan yatnya secara sempurna menurut aturan sastra, maka kita akan diberikan kekuatan. Apa kekuatan? Kerukunan di dalam keluarga. Maka untuk menikah masih mirengang kiswe kocap dan ngat mewedane memukur ya, sekian generasi tidak dilaksanakan mangken wawu dumada usan puniki ya. Semeton hari aku tawar ingin kubon tubuh riki mengingin kesukatan ring keluarga yang sampun keluarga kedek kekenyum itulah sesungguhnya sorga yang diwarisi oleh luhur yang sane kekianin yang sekeng mangkin nampun kekirangan nabi kan tidak ada yang tidak ikhlas menyumbangkan sesuatu pasti benar ikhlas dan kali wawu mukal tekan musim pipis kita yang apa ke salon yang apa beli mobil keres gitu. Tapi untuk ngabean ini pasti ada keikhlasan. Sing yang nyedang bertepung untuk jenang ayah-ayah nih.